itu, tapi kita lihat kemarin ini indeks korupsi Indonesia stagnan tapi peringkatnya turun. Nah, Bapak melihat itu seperti apa? Ya, karena kita tidak serius mengawali itu. Kalau kita serius, maka good governance mesti diciptakan. Teladan mesti diberikan. Dan mesti tegas. Kalau enggak, pilih-pilih. Hari ini kan orang bercerita, sandera-sandera politik. Dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus. Dan yang seperti ini memang publik enggak tahu, kan semua publik tahu. Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan posisinya, hukum menjadi terkalahkan, dan panglimanya tidak lagi hukum tapi politik, maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita akan menurun gitu.